Ya, teman-teman, ini lihat nih ke sini. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah sudah ini. Ya, kita coba. Manis enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Fresh di luar, lembut di dalam. Gemlong namanya nih. Nah, teman-teman, hasilnya enak banget, lembut. Mudah-mudahan jadi inspirasi bisnis. Jangan lupa like serta subscribe videonya, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Ya, ini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan buat video cara membuat makanan tradisional yang berbahan baku singkong. Itu namanya gemlong ya. Bahan-bahannya pertama singkong ya, diparut, kemudian gula merah, kemudian ini kelapa ya, kelapa parut. Kenapa pakai kelapa? Supaya renyah. Ini kita parut dulu singkongnya. Ya, selanjutnya teman-teman, setelah diparut kita peras airnya. Peras airnya. Supaya lebih renyah, jadi sari patinya atau patinya dibuang sedikit. Sudah demikian teman-teman, kemudian kita timbang ini berapa on ya, untuk beratnya. Kita cek ini kurang lebih 2,5 ons ya. Nah, ini beratnya parutan kelapa kurang lebih 2 ons, jadi diseimbangkan gitu. Diseimbangkan ininya 2 ons, ininya 2,5 ons, beda sedikit lah. Kemudian setelah itu kita campurkan. Campurkan di sini campurkan kelapa dan singkong, kita aduk-aduk ya. Campur. Jadi gunanya campuran kelapa itu supaya renyah. Ya, selanjutnya selain apa kelapa, kita kasih garam ya, supaya ada rasa gurih-gurihnya. Secukupnya aja untuk kasih garamnya sesuai selera. Setelah tercampur, kemudian kita bentuk ya. Kalau gemlong ini biasanya bentuknya pipih ya, hampir mirip dengan comro, cuma agak sedikit lonjong. Nah, seperti ini. Dilonjongkan saja.
ini teman-teman ada sudah jadi dua ya. Nah ini teman-teman sudah jadi ya, sudah dibentuk, tinggal kita sekarang persiapan menyiapkan minyak panas untuk digoreng. Yuk kita proses selanjutnya teman-teman. Ya teman-teman, ini minyaknya sudah panas ya, kita goreng nih yang tadi kita bentuk. Apinya jangan terlalu besar ya, karena nanti matangnya nggak sempurna kalau terlalu besar. Ini dia teman-teman sudah matang ya, sudah kuning-kuningan, kita angkat ditiriskan ya. Nah ini dia teman-teman sudah matang ya, tinggal ditiriskan dan kita proses selanjutnya. Dan selanjutnya ini gula arennya kita iris-iris ya supaya cepat mencair. Ini mau dicairkan ya, tidak cair banget, jadi supaya itunya nyampur terbalut ya. Ya teman-teman, selanjutnya ini sudah disiapkan wajannya, teflonnya untuk gula ya, kita masukkan ke sini gula merahnya, ini pakai gula aren ya. Kemudian kita kasih air sedikit supaya cepat mencair. Kemudian kita aduk-aduk ya, sampai airnya nanti sedikit berkurang. Aduk-aduk terus supaya mencair. Ini dia teman-teman sudah sudah airnya sudah berkurang dan ini sudah mendidih. Kita masukkan ininya untuk gemblongnya. Dan diaduk-aduk supaya benar-benar merata. Masih banyak, masukin lagi dari 2 on jadi berapa nih, ada 15 biji. Banyak banget nih kelihatan kelapanya banyak. Cepet. Mantap, manis sekali ini gulanya. Nah ini dia teman-teman sudah meresap dan kita angkat ya, matikan kompornya. Saat lampu. Nah, kita angkat teman-teman, kita simpan di sini ya sampai kering ya. Nanti juga kering sendiri. Panas, udah panas. Thank you.
Jadi dari 2 ons singkong itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biji, teman-teman. Ini dia hasilnya. Kita tunggu kering dulu ya.